siang. Kita mau unboxing dulu alat pel Super Mop ya, merek Super Mop Boldi. Ini inovatif, apa ini? Innovating Life. Ini dari CNA kita ambil ya. Tadinya udah lama, harusnya dari tanggal 29 kemarin udah nyampe, cuma kami tunggu-tunggu kurir belum datang. Makanya kita coba hubungi pihak CNA, ternyata barang udah ada di kantor CNA nya. Jadi dari kita ambil, kita mau unboxing dulu ini apakah persis seperti foto yang ada di luarnya ini, dengan kedalaman dari stainless ini ya. Kita coba unboxing dulu. Kemarin ini kita punya satu Super Mop ini, cuma merek lain, jadi udah rusak. Ini beli lagi, coba beli yang model lain yang terbuat dari stainless. Install juga, nanti kita masukin ke sini. Itu terus ada kain pelnya, kita ada rusak di sebelah sini, rusak, kita sudah cepat perbaiki tapi nggak bisa. Akhirnya yang rusak lagi di bagian dalam sebelah sini kayaknya. Ini nanti nyambungnya begini, ini dalam sebelah sini. Jadi kemarin kita putar begini, dia nggak mau mutar. Jadi di sini ada macet. Ternyata kita buka, di dalam sini ada apa namanya, pengikatnya itu sudah pengikat dari atomnya itu sudah putus, jadi udah nggak bisa berfungsi dengan normal. Jadi di dalamnya, sistemnya di dalamnya, di sini ada kayak besi ulir, besi yang dipinter seperti itu. Jadi untuk apa namanya, biar ininya bisa mutar, nah macam kayak gini bisa mutar begini secara otomatis begitu. Kita lihat dulu. Dan di sini ada tempat untuk sabun. Nah, ini ada untuk tempat untuk sabunnya. Ini ada apa namanya, tempat sabunnya ini. Ditaruh di sini. Banyak. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada tempat pembuangan airnya. Seperti ini tempat pembuangan airnya. Ini dari karet bahannya. Jadi sangat kedap, tidak bakalan lepas. Cuma kayaknya karetnya terlalu lunak ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah bocor aja. Jadi ini sudah terus, ini kita install dulu untuk gagang pelnya. Sorry, gagang pelnya ini kita install seperti ini. Jadi di sini ada uliran, jangan sampai keliru di sini. Di sini ada ulir, jadi masuk di sana, di dalam sana itu. Nah, kita begini. Cuma seperti ini aja. Ini kayaknya agak enggak butuh tenaga juga sih, karena ini agak kencang. Ya, lumayan lah.
rencana terus ini rencana-rencana ya. Biasanya ini agak keras. Lalu kita maksimalnya berapa? Oh, ada dapat dua. Jadi ada satu, dua, ada dua biji. Jadi sebagai spare partnya kalau misalnya mentok, usang ya. Jadi sebelum kita pasang ke gagang pel, kita coba install dulu. Ini kita masukin ke sini. Kayaknya pas ya. Oh, jadi begini-begini. Sepertinya ini harusnya ada lagi di sana. Coba lihat deh. Jadi cuma gini kawan. Jadi ini kena di sini. Untuk ini kena di sini. Gue cepet nanti. Gue cepetnya aja. Pertama-tama kita gini kan dulu. Ini bahannya dari serat fiber ini kayaknya lembut sekali. Seperti ini. Baru kita nanti masuk ini. Ini. Biar gak cepit. Ini kita tekan. Kita tekan biar rapat. Coba untuk tekan di sini apakah benar-benar bisa. Jadi yang ini untuk pengikat ya, untuk pengikatnya, pengancing biar bisa muter. Oke kawan, sudah selesai, bisa dicoba atau dipraktekkan. Besok-besok kalau Anda mau beli seperti ini sangat mudah sekali penginstalannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.